Halo guys, kali ini mau bikin cimol. Dan ini tuh anti meledak ya. Pertama, campurkan bahan kering, kemudian aduk-aduk, lalu sisihkan. Lalu masak air dengan bawang putih yang sudah dihaluskan. Harus sampai benar-benar mendidih ya. Lalu tuang ke tepung. Tuang perlahan-lahan ke area yang kering. Biar tercampur lebih merata. Kemudian ulen pakai tangan sampai kalis. Lalu siapkan loyang yang sudah ditaburin tepung. Bulat-bulatkan. Kalau agak lengket, basuhi tangan dengan tepung. Masukin semua cimolnya dulu sebelum nyalain api. Usahakan semua cimol terendam ke dalam minyak ya. Masak dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini cimolnya udah agak mengembang. Dan kalau cimolnya udah ditepok-tepok sudah agak keras, itu tandanya sudah mau matang. Lalu tiriskan. Jadi deh cimol. Ini luarnya crispy tapi dalamnya kenyal. Nah, ini aku tambahkan bon cabe biar makin nikmat. Asli sekali makan langsung gak berhenti ngunyah. Selamat mencoba.